Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini berbagi pengalaman menggunakan meda Samsa sebagai partner olahraga di usia lanjut. Nah, seperti yang saya sering katakan pada channel YouTube sangat sederhana ini, saya sekarang ini Januari sudah berumur 60 tahun, tetapi karena hanya senang dan juga menekuni meda Samsa sebagai partner olahraga walaupun di usia yang sudah senja, saya sangat sadar. Jadi diperlukan satu metode cara pelatihan teknik penggunaan media Samsak ya, karena secara alami tentu dari segi fisik napas akan sangat berkurang. Namun karena hanya senang sehingga sangat sayang kalau walaupun sudah usia lanjut di Samsak yang kita gemari dari bujang kalau sampai tua umur 60-an hanya kita terus berpikir bahwa sudah tua dan sebagainya. Hanya tercetuslah, jadi ada suatu ide penggunaan Samsa secara metode kita harus gunakan beda. Di saat bujang boleh saja dengan tenaga ataupun full power ketika menggunakan tendangan termasuk juga pukulan ke arah badan Samsa. Akan tetapi kebalikan dari hal tersebut tentu di usia lanjut bagaimana caranya agar tetap dapat bergerak. Yang istilah saya adalah melakukan senam Samsa. Pengertian senam kali ini otomatis secara umum kita ketahui bahwa senam adalah menggerakkan organ-organ tubuh kita baik yang ada di otot-otot di paha, lengan, pinggang, pinggul, dada, betis, dan sebagainya. Nah, dengan cara atau teknik seperti sekarang ini, hanya melakukan lemparan kaki dari arah samping baik kanan dan kiri secara silih berganti, tentu sekali-sekali kita ganti dengan susulan baik itu pukulan hanya sekedar menyentuh. Nah, durasi waktu 4 menit 45 detik saya ukur kali ini. Namun video sekarang ini saya duplikasi sehingga jumlahnya sekitar 10 menitan. Jadi gerakannya yang sama termasuk juga pengambilan gambar monoton seperti itu saja. Nah, kembali lagi minta maaf teman-teman, ini video dan juga channel yang sangat sederhana tanpa ada intrik apa-apa, hanya ingin berbagi bahwasanya di usia lanjut ketika kita senang atau melakukan gerakan olahraga menggunakan meda Samsa sebelumnya sebaiknya harus dilakukan suatu metode cara agar kita tetap dapat bisa bergerak menggunakan meda Samsa. Nah, dengan teknik seperti sekarang melemparkan kaki di arah samping kanan dan kiri tentunya silih berganti. Berbicara gerakan silih berganti diperlukan suatu gerakan pinggang, pinggul dan juga yang paling penting penempatan kaki tapak kaki setelah kaki tersebut menyentuh pada Samsak. Saat akan tapak kaki kita taruh di tanah dan melakukan susulan dengan kaki yang lainnya tanpa atau tidak tepat, itu tidak akan tepat ketika kita mengangkat salah satu kaki yang lainnya. Nah, secara gerakan ini tanpa menggunakan tenaga yang full dan silah saya dalam bercanda memang kelihatannya sepele. Akan tetapi karena pelemasan otot-otot ketika ada lentingan di lutut termasuk juga pengangkatan lutut sekitar sejajar dengan pusar dan sebagainya. Nah, semua itu tentu tidaklah begitu mudah. Nah, akan tetapi karena niatan kita mesti hal tersebut kalau kita coba lama tahun akan menjadi satu kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang menjadi tolak ukur saya. Bagaimana gerakan-gerakan yang kita lakukan hanya sekedar melempar kaki kanan dan kiri tanpa disadari kembali perjalannya waktu termasuk juga napas yang telah kita tarik napas sedemikian rupa. Dengan waktu durasi 4 menit 45 detik sudah cukup bagi saya membuat baju kita menjadi berkeringat. Dengan adanya metode seperti sekarang, jadi kondisi pelatihan yang saya peragakan dan berbagi pengalaman kali ini sebenarnya bagus menurut hemat saya. Nah, kenapa demikian? Karena kondisi tubuh tidak setiap hari akan menjadi fit atau bagus sekali. Di saat tubuh kita tidak begitu fit ataupun istilahnya tidak bagus, mungkin pola-pola seperti ini dapat atau bisa dilakukan. Nah, dengan demikian secara perlahan-lahan, tanpa disadari kembali otot-otot kita telah berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi otot-otot kaki, otot pinggang, pinggul, betis, lengan, dan semuanya. Dengan demikian pada akhirnya
kita dapat berolahraga walaupun dengan cara santai dan juga tidak menggunakan power terlalu besar. Nah, banyak cara teman-teman kita dapat bergerak di usia-usia lanjut, apakah itu melakukan senam kecil, lari-lari di tempat, termasuk juga ada tangga di rumah, kita naik turunkan. Yang penting otot-otot dapat bergerak. Nah, bagi pengalaman saya, otot-otot baik dari pinggang, pinggul, dada, lengan, betis, paha, itu semuanya karena setiap hari melakukan aktivitas. Nah, hal tersebut dibiasakan agar interaksi antara satu otot dengan otot yang lainnya menjadi satu kesatuan yang memegang masing-masing fungsinya. Hal ini perlu dilatih. Itu tentu juga diperlukan satu niatan, keinginan yang besar agar kita dapat melakukan gerakan tersebut. Berolahraga tidak mesti harus sama dengan kesenangan ataupun hobi yang saya gunakan melakukan gerakan memukul samsak, menggunakan media samsak sebagai partner. Banyak cara, baik itu bulu tangkis, pingpong, voli dan sebagainya. Akan tetapi kembali lagi, berkali-kali saya narasikan di channel ini, mindset cara berpikir olahraga di usia lanjut dengan di usia muda, tentu kita harus bedakan. Nah, banyak juga teman-teman saya perhatikan berolahraga harus menunggu waktu, mungkin Sabtu, Minggu, yang datangnya setiap minggu sekali. Jadi 6 hari setelah itu baru kita dapat melakukan olahraga. Kalau kita mempunyai prinsip atau cara berolahraga seperti itu, tentu akan menunggu lama. Kalau saya sendiri, metode yang saya gunakan dengan waktu 5 menit, seperti sekarang ini 4 menit 45 detik saya dapat melakukan gerakan hanya bercanda dengan samsak istilah saya, ya sudah cukup. Jadi continue gerakan otot tersebut terlatih tanpa harus menunggu hari Sabtu ataupun Minggu dengan sekali berolahraga 1 jam, 1,5 jam berkeliling lapangan ataupun naik sepeda dan olahraga yang lainnya, hanya durasi waktunya panjang. Jadi istirahat otot-otot itu panjang. Kalau saya rutin untuk bergerak sedikit saja, walaupun tidak berkeringat begitu basah. Nah, sekali-sekali tentu kita perlu juga berolahraga dengan agar betul-betul keringat sampai mengucur. Nah, itu tergantung dari situasi dan kondisi, termasuk juga kondisi tubuh di saat melakukan pelatihan. Nah, konsep atau metode inilah yang sering saya berbagi pengalaman. Sekali lagi, mesti cara berpikir metode berolahraga di usia lanjut dan usia muda itu dibedakan. Bercanda dengan teknik-teknik sekarang ini, otomatis kita sudah melakukan gerakan senam, yaitu mengolah gerakan otot kaki, otot pinggang, pinggul, paha, dada, lengan, termasuk juga otot-otot betis. Sehingga dengan sedikit kali sedikit, tetapi karena itu continue, otomatis peredaran darah yang kita harapkan suhu tubuh kita stabil, dan berharap juga darah-darah tetap mengalir secara normal ke seluruh tubuh kita. Nah, semoga teman-teman kerabat semua yang mungkin pernah menonton channel saya yang sangat sederhana ini hanya bertujuan untuk berbagi pengalaman, ya mendokumentasikan diri apa yang mampu dan bisa saya lakukan selama masih dikasih nafas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ya, banyak cara kita dapat gunakan untuk menggerakkan otot-otot kita, baik di kaki, lengan, paha, serta organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, yang penting teman-teman ada niatan, ada pola untuk melakukan gerakan. Jadi tentu juga berolahraga di usia yang sudah 60 tahun ini, kita harus sadar bahwa body ya, bukanlah menjadi suatu ukuran tolak pertama, karena juga banyak teman-teman saya ajak diskusi ketika berolahraga di usia lanjut mungkin berpikiran tentang body. Jadi body tidak akan kembali seperti muda yang sekarang, ada kemungkinan teman-teman akan menjadi kurus ataupun menjadi gemuk, apalagi dalam, maaf saja, dalam kondisi perut. Nah, hal itu tidaklah menjadi acuan utama, jadi bukan tujuan utama saat mengatakan berolahraga di usia lanjut. Berolahraga di usia lanjut hanya untuk
melemaskan otot-otot agar apa yang saya narasikan dari depan itu menjadi lebih stabil. Jadi satu otot yang lainnya, baik itu otot pinggang, pinggul, paha, lengan, kaki, betis, dia berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, karena aktivitas ketika bangun pagi sampai beristirahat di malam hari, dia akan menjadi satu kesatuan gerak di antara otot satu dengan yang lainnya, menopang aktivitas apa yang kita lakukan sepanjang bergerak, duduk, bangun, jongkok, dan mengangkat barang, juga di gerakan yang lainnya. Nah, itulah metode saya. Di usia saya lanjut, mesti berusaha untuk dapat, walaupun dengan waktu yang singkat, sedikit, yang penting dapat mengolah ataupun melakukan gerak-gerakan supaya elastisitas antara otot satu dengan otot yang lainnya menjadi satu kesatuan berinteraksi dengan organ-organ tubuh yang lainnya menjadi normal dan juga bagus. Semoga teman-teman banyak mempunyai cara ataupun tercipta ide-ide. Artinya tidak mestilah kita harus selalu berpikiran usia tua dan lainnya. Kalau mindset tersebut kita terus lakukan, otomatis akan mengurangi motivasi untuk melakukan suatu gerakan. Berolahraga itu penting, menggerakkan otot-otot agar konstruksi organ-organ tubuh kita yang terdiri dari otot-otot menjadi satu kesatuan, dapat menggerakkan tubuh kita secara normal. Contohnya ketika berjalan, otomatis tidak mesti harus otot-otot kaki saja, dia harus ditopang oleh otot-otot dari pinggang, pinggul, betis, serta yang lainnya. Demikian juga ketika melakukan satu gerakan, baik itu menulis, mengangkat barang, makan, sebagainya. Saya kira teman-teman untuk narasi seperti itu sudah banyak paham. Nah, dengan penayangan video-video yang sangat sederhana tanpa menggunakan trik-trik yang berlebihan, saya hanya ingin mendokumentasikan, berbagi sesuatu hal yang positif terhadap teman-teman untuk menciptakan suatu ide atau cara gimana teknik-teknik kita berolahraga di usia lanjut. Semoga tayangan-tayangan video yang sering saya post di channel YouTube Sederhana ini ada manfaatnya, dan juga menggugah teman-teman di usia lanjut untuk tetap melakukan aktivitas berolahraga dengan teknik apapun, ya, dengan olahraga apapun, selama mindset, cara berpikir seperti narasi di depan itu kita harus kembangkan dulu. Demikian teman-teman, sampai berjumpa, semoga sehat-sehat keluarga, salam rahayu, terima kasih.